sampai puncak grand final. Balik ke depan, ambil tempat duduk Anda sebanyak mungkin. Jangan kejamkan mata Anda sedikit pun. Kita menuju ke partai puncak grand final hari Minggu yang kedua di Dusun Watu Gajah, Kecamatan Pring Apus, Jawa Tengah. Kembali masuk tangan kecerdasan dari Bima. Dan tiga satu menangkan dari Jangkar Kota Saipeng Apus. Satu passing kurang sempurna. Poin bertambah. Sementara unggul lewat bendera Jangkar Kota Sari Semarang Brabus. Lepaskan kembali ke depan dari Markus Kansaro. Kali demi tekanan ke depan, berhasil poin tentunya 2-3. Mari kita nantikan bersama saat berakan depan lewat Putra. Kali kembali ke depan, satu serangan ke depan. Mari tekanan demi tekanan ke depan dari Eri Markus Kansaro. Tekanan ke depan tidak sampai. Saat keputusan dari wasit Bungses. Poin bertambah. Mari kita nantikan dari Jangkar pasang Jangkar. Sayang terlalu lama. Saat berakan dari Victor. Poin bertambah 3-5. Ready ke angka sementara. Terima Putra passing bawah sempurna. Satu kemudian keras terkabar dari sempurna di Bima. Satu serangan kembali dibangun dari anak-anak Jangkar. Poin bertambah 6-3. Kembali landing 3 angka. Nantikan dengan satu potensi muda Irvansa. Serangan kembali ke depan. Satu big spike master block dari blocker tunggal Luna. Harus dihilaskan 7-3. Eri Angga. Dari tekanan dari Markus. Eri ke belakang Olem. Berhasil kali ini. Hancur payung kue. 7. Baik kita latihkan. Pergerakan 1. Ini 1 angka kembali berangkat. Angka poin 8-4 dengan tim out yang pertama. Ini QRI. Alah, wah. Baik, kita mati memasuki lapangan pertandingan. Langgang terlalu kembali kembali ke kanan. Lebar kembali ke lapangan pertandingan. Satu tekanan tekanan ke depan. Berhasil kembali. Kenapa lambat? Bagi Jangkar Kartasari. Tipis. Terima Niki Salibero. Kembali ada Ali. Menekan terkabar yang sempurna. Kedepan dari Ulur. Ada Petro Salibero. Kembali bola melambung tinggi. Tutupnya terkudara. Bagi Putra 10-4. Masih bersama sang Quicker. Kelagan gerapan Kepun. Satu tekanan dari Ulum Eri. Tali gerapan dari Ali. Satu perempatan dorongan tipis. Berhasil menambahkan angka 5-10. Dari separuh harga tertinggal sementara. Gerakan kembali dari Sahrul. Tekan gerapan 5. Kembali ada Putra. Dibiarkan saja bagi Markus Kansaro. Poin bertambah 11-5. 3-6 angka. Lewat sampai kan lepaskan serangan. Balik tinggi ke depan dari Ulum. Bentek Markus. Tospol. Poin 6-11. 3 saja sementara di menit-menit awal perjalanan set pertama. Partai puncak grand final hari Minggu yang kedua. Kali dari Peto cukup mudah. Satu big spike. Victor kali ini bawa satu serangan bola-bola cepat. 12-6. Baru harga meninggal. Masih ganteng Putra. Lepaskan satu jamming kenapa? Sangat sulit. Poin bertambah 13-6. Kembali kita nikan. Satu potensi muda. Lepaskan satu jamming kenapa? Resip sempurna kembali Ari.
saat gerakan benar-benar mengecoh, Beto tidak dapat menjangkau datang lajunya bola. Poin bertambah 7-13. Buat Eri, sang center pengumpan, balik masuk saudara-saudara. 8-13. Satu pengobatan dari Putra Reina, poin bertambah bagi Rabi Rangit. Eri kembali tipis, terima juga mudah, ada Bima. Satu tekanan dari Ilvansa Samudra di posisi 4, poin bertambah 14-8 lewat Bima. Serangan kembali terima libero ke depan ulu, melabung tinggi, lalu kembali put panjang dimuniskan si pengadil lapangan tengah. Poin bertambah 9-14. 5 angka tertinggal sementara dari Rawi Rangit. Serangan di kedapan dari Olom, satu tekanan bola variasi, kembali menjadi satu gempuran-gempuran keras. Satu defender pertahanan kembali diantar dari Rawi Rangit. Poin bertambah 15-9. Hantikan sang Fikar Victor, tipis kembali Ali Sempurna, kembali Brantaik gagal kembali keluar 16-9 titik timbot yang kedua. Poin kembali bertambah 10-17. Satu merahkan di posisi 1 Ali Markus Kansar, maksudnya serangan tinggi kerapan dari Bima. Satu big strike, satu pecah sama apik pergerakan dari Janggar Katasari Frank Apus, kembali unggul 19-10. Tertinggal 9 angka sementara, nantikan lewat Irfan Au, melabung tinggi kembali lewat Ali. Keras pass ball terjadi, poin kembali berpindah 11-18. 7 angka diusahakan bagi Markus dan kawan-kawan untuk bisa menyamakan kedudukan. Bima ke belakang, satu bola fullback Eddie Sahro, luar biasa. Satu pemain muda kembali menjadi satu gemburan-gemburan keras. Poin bertambah 18-18. Masuk. Satu pengobatan dari Irfan, satu pengobatan kurang jeli dari Irfan. Poin bertambah 12-18. Irfan passing bawah, kembali Putra berhasil 19-13. Nantikan kembali di posisi 1 timbang-timbang sedikit bungkar. Sangat tinggi rapan, terima libero, kembali back tag. Lebar belum tahu, kali ini Markus Kansaro. Poin bertambah 20-13. Pergerakan kembali ke depan, satu dorongan Eddy, tekan ke depan Ali. Cukup terbuka lebar, satu gerakan di posisi 4. Poin bertambah 14-20. Satu kepuran dari Salun, satu kendala bola licin, sudah sangat sulit passing resip atas kurang sempurna. Kembali Rawi Rangit, dari tekanan dari Sarul, kurang Bima, tarik ke belakang back-back Irfan. Kurang tinggi nampaknya umpan yang diberikan dari sang center Bima. Poin cukup mudah berpindah 16-20. Tertinggal hanya 4 angka. Kembali Sarul, satu passing bawah, kembali tekanan ke depan dari Putra. Gagal, melebar Putra. 17-20 tim on diminta dari kubu Kapusari. 17-20 lading tidak agak sementara lewat bendera Rawi Rangit. Kembali ancaman dari Salur Putra, menangkan kembali pasbal. Poin 21-17, semakin mendekati angka 25. Nantikan lewat saat kemampuan di posisi 5, lepaskan serangan, terima Olum, kedapan ada Ali Azhar. Pass ball, poin bertambah 18-21. Tekanan kembali dari Ali,
kami konsentrasi sepenuhnya. Terima Victor. Kembali Putra, satu pressing, satu penempatan. Masih terkabarnya semua dan ada Ari. Back tank. Oh, masih dapat selamatkan bagi Putra. Penempatan, Prawira Angin menekan. Satu quick spike Putra. Berhasil kembali menambahkan angka 19-21. Nantikan Ari di posisi 1. Perkenalkan kembali ke depan dari Petul Libero. Putra melambung tinggi. Ari ke depan dari Marcos Cansaro. Penempatan cukup mudah bagi Irfan Putra. Satu pressing ke depan gagal total. 20-21. Satu angka diancam bagimu. Nantikan bersama lewat jangkar. Tekanan tek-tek. Sempurna serangan 3 meter dari belakang Irfan. Poin 22-20. Dua angka tertinggal. Lewat satu tekanan. Mari Putra. Cukup mudah bagi Ulum. Pergerakan satu penempatan. Bima ke depan Irfan. Satu pergerakan kembali di posisi 4. 22-20. Dua angka kembali menekan. Cukup mudah Libero. Marcos Cansaro. Dua di kode serata keteringan. 23-20. Keluarkan jurus pamung aspo. Putra. Sangat gagal kali ini. 21-23. Lening dua angka. Kembali lewat center pengumpan Edi. Lepaskan kembali serangan dengan tipis. Terima kembali sempurna posisi bawah. Irfan Tospol. Terkabar yang sempurna Bima Tribudaya. Masih dapat dibaca bagi Marcos. Satu pending back skill. Kembali diperagakan dari Marcos Cansaro. 22-23. Dengan pertandingan satu serangan sebalik serangan kedua. Dibaca jatuhkan 23-22. Kan kembali ke depan besi terhadapnya ada Irfan. Oh, masih dapat selamatkan dengan total 23-23. Kembali mendapatkan kedudukan. Satu di kanan dari Edi. Baik dari Beto. Kembali kembali Victor gagal. 24-23. Sangat-sangat sulit dipercaya. Kembali berbalik kedudukan. Lepaskan serangan ke depan. Dari Irfan. Masih dapat selamatkan kembali ke depan. Kembali Victor. Tepat ke depan. Gagal. 25-23. Kembali berbalik kedudukan. Di perjalanan perebutan. Dengan juara satu partai putra Grand Final Arimika. Satu miskomunikasi namanya dari Ali. Kemburan keras Irfan. Satu tekan ke depan berhasil bagi anak-anak jangkar. 1-0. Dari Bima sang center pengumpan. Pasukan Ali kembali ke depan dari Marcos Cansaro. Satu penempatan gagal melebar. Poin bertambah 2-0. Masih bersama Bima. Kembali kembali ke depan dari Egy Tospal. Satu tangan bola quick spike. Pelanggaran kembali poin bertambah 3-0. Bima kembali ke depan. Satu resi passing bola kurang sempurna. Pergerakan ke depan dari Victor. Satu pengamatan bola yang baik, akurat. Poin 4-0 leading. Kembali 4 angka sementara. Kembali diusahakan bagi Marcos Cansaro. Is blocker. Poin 5-0. Kembali tekanan dari Bima. Tutup menutup blocker-blocker tangguh dari Cansaro. Bima siapa yang dituju? Pasang tipis. Kembali Ali. Tekanan kembali ke depan. Ali kembali. Edi satu pick spike. Dapat diselamatkan. Kembali back tank dari Ali. Oh.
Saat perlawanan pasir bawah gagal dari pemain Jangkar Kartasari. Poin bertambah 1-5. Buka angka pertama bagi Rawi-Rawi Rangin. Dan tiga Dewas Putra. Aduh si kulit pelang. Paskan tinggi ke depan. 5. Dapat sampai dari 7. Berhasil Dewas Putra. Poin bertambah 6-1. Dari Victor di posisi 1. Pasang serangan tinggi. Baik berdekat. Kedapan ada Ulung. Saat perbuatan bola Ulung berhasil 2-6. Lari-lari ke matangka. Marcos Gonzaro lepaskan serangan Marcos Gonzaro. Tipis kembali ke belakang. Impal. Baik bertambah 7-2. Korea 7-2. Atas menekan menekan. Harusnya kerasa. Satu menekan dari Ulung gagal total 8-2. Poin pertama di motor Ausai kedua tim memasuki lapangan pertandingan. Satu kemudian keras balik dari Ulung. Satu penempatan bola di bidang 5. Poin kembali bertambah 3-8. Heading rival poin pada bola kali ini 5 angka. Dan 3 saudara Ulung. Siapa yang dituju? Lepaskan satu dorongan ke depan pertama. Ada Putra. Ada Pakar terkapar dengan semuanya. Oh, luar biasa. Lima satu kemampuan dari Ulung. Kembali tekstil. Satu quick spike. Bola-bola cepat dari Jangkar. Borak-borakan pertahanan-pertahanan anak-anak Rami-Rami. 9-3. Satu jamming ke depan. Gagal Putra. Poin bertambah 4-9. Sahrul Sangkrikar nakar kembali ke depan. Tipis. Terima betu ada Bima. Kembali tekanan keras. Berhasil 10-4. Nedik 6 angka dari Sangkrikar. Nakar kembali ke depan. Edi quick spike. Cukup mudah. Satu pelanggaran. Balik poin berpindah 5-10. 3 angka. Balik landing hari ini. 5 kali satu blocking. Sangat-sangat sulit. Balik berhasil 5 tangan Ali. Poin bertambah 6-10. Masih setia bersama Ali Topan. Siapa yang dituju? Pasan melabung tinggi Putra. Satu kecerdasan, satu keputusan dari Bima. Poin kembali berpindah 11-6. Heading 5 angka. Hari ke depan Rawi-Rangin menekan. Satu ancaman dari Marco Sonzaro. Balik poin bertambah 7-11. Heading 4 angka. Dari Edi. Apa yang tujuh kembali pasar Edi. Tipis, Edo terima. Balik ke belakang. Lima di garis lapangan pertandingan 8-11. Dari kembali 3 angka. Mantul-pantul si kulit belang. Dari Edi. Agak total servis yang dilakukan oleh sang setter. Poin 12-8. Dari memimpin 4 angka. Dan bendera Jangkar. Bima lepaskan sudah dari Egi. Tekan ke depan. Masih dalam sahabatnya dari Irfan. Putra. Cukup mudah saat menggunakan dari Putra. Poin 13-8. Kembali 5 angka tertinggal. Rawi-Rangi. Tanah dari is blocker. Kembali harus tertutup rapat-rapat oleh blocker tangguh. Dari Jangkar. 14-8. Kembali satu passing bawah sempurna. Depan satu bola fullback. Masih ada Bima. Depan Putra. Satu kali ke depan. Bola melambung tinggi. Tarik ke depan di posisi 4. Kembali perempatan dari Ulung. Berhasil mengecoh saudara Putra. Poin bertambah 9-14. 5 angka Lenik Seputara. Kembali tekanan dari Putra berhasil betu. Masih bawah ke belakang Irfan. Keras Irfan. Poin
Kemudian kembali 15-9. Tinggal 6 angka. Jantar. Maka adalah sang Twitter Victor. Sangat kembali ke depan dari Marco Gonzalo. Marco Gonzalo. 16-9. Di bilik motor saya kedua tim memasuki lapan pertandingan. Kembali 16-9. Tekanan kembali dari Marco Gonzalo. Satu kejelasan, satu perbaikan bola. Kembali jatuh di belakang blocker-blocker dari anak-anak Jankar. 10-16 sementara. Pasang kembali ke Marco Gonzalo. Ada Pita. Kembali sepertanya bola variasi. Masih dapat diselamatkan kembali tinggi ke depan. Marco, tutup mudah terbaca tuntas. Irfan, kembali penempatan. Masih gagal. Satu penerapatan dari Ribeiro Ramirez. 10-17-10. Kembali bergerakan ke belakang dari Ulung. 1-5. Poin bertambah 18-10. Tanpa angka. Jauh semakin menjauh. Rival poin. Kembali satu mistake dari Ulung. Di belakang. Penempatan dari Bima. Kecerdasan dari Lulu. Satu bola pengembalian bola. 19-10. 9 angka tertinggal. Nantikan kembali bersama dan Irfan. Posting. Kembali tekanan dari Ali. Masih ada Beto cukup mudah. Kembali tekanan satu passing. San Ribeiro. Kembali pispai. Hasil kali ini Sarul poin bertambah. 11-19. Kembali potensi muda. Belum melepaskan serangan gelapan. Tinggi jenaka. 1-3 korban berhasil. Poin bertambah 20-11. Belakang. Kembali ke depan. Antunan kabar akan selalu jemping dari Putra. Akan melebar 12-20. Rawi Rangit. Kembali satu antaman bagi anak-anak Jankar. Serangan kembali ke depan. Bisnis out. Satu rangkaian bola potong masuk. Masih menyentuh garis lapangan pertandingan. Poin bertambah bagi Jankar. 21-12. Kembali semakin mengganti angka 25 dari Adi. Tekan kembali ke depan. Paspal. Poin bertambah 13-21. Kalian, kalian. Ali, Ali topan yang dituju. Harapan dari Petu kembali tekanan kepada Victor. Satu bola cepat, satu tekanan bola quick strike. 22-13. Tertinggal cukup jauh sementara. Nantikan pergerakan delapan. Angka tinggi satu mispai. Berhasil bagi Putra. Memperkecil kedudukan 14-22. Wedi. Saldari lepaskan. Kali tipis Beto. Kali ke belakang Bima. Masih terkabar sempurna. Satu terbang. Sempurna bagi Diki. Sampai Beto. Masih terbaru. Terbaca tuntas bagi Victor. 23-14. Dua angka dari Bima. Lepasan serangan terima Ali. Kembali saja Bispai. Terbaca tuntas sebakar. Beto, Bima, Bispai. Kembali Victor. Menjuri angka 24-14. Akankah menjadi satu angka terakhir dari Jankar. Tangan depan dari Ali. Kembali melabung tinggi. Bulung. Satu pemain bola Putra. Kembali ada cukup mudah tentunya. Poin bertambah. 15-20. Dari Putra sampaikan. Tangan depan Bima. Tangan Putra. Angka depan 25-15 dilanjutkan dalam di perjalanan. Main tekanan ke depan. Satu backstill. Balik backstill.
dari Putra Gagal bukaan pertama 1-0 bagi Mamirangi. Dalam perjalanan 1-3 saat menunggu partai Putra Grand Final untuk perebutan juara 1 masih terkabarkan sebenarnya lewat infor 1 perbuatan dari Ali dan kembali dari Egy Martin Sasaro Ali masih memasukkan gagal total 1-2-0. Ketika lewat Eri Ali Petus Ora kanggo beli wae. 3-1. Mas Lando, Mas Lando sing aku Mas. Satu klasik kedua gerakan kemudian dari Markur kembali berhasil 4-1. Poin berpindah hanya dari 3 angka kemudian kode minta dari kubu Jangkar Marto Sari break up 4-1 dari 3 angka dari Amir serangan 3 kenapa dari Irfan berhasil mencuri 2-4 dari 2 angka sementara kali ini Victor Sang Victor pasang serangan kenapa tipis 5 hari kenapa dari tangan Irfan nantikan bersama pergerakan Marcos Edi sampai dari Topan 7-3 Makalaka kembali memimpin rangit-rangit lewat Ulum Ketu lepas satu serangan keras hasil 4-7 hati 3 angka 8 Putra hanya satu nama bisa dibesarkan lewat Bentapi dan satu this is blocker Bali master block dari Dargar poin bertambah 5-7 kanan 8 Edi satu kurang keras Ali 8-5 berpindah tempat 8-5 tampaknya terima Putra Ali 8 1 spike berhasil total poin 6-8 leading 2 angka Ali saat kami tentunya di partai Putra Grand Final ini hari BKB yang kedua kita penentuan 15-8 tinggi dari Ali sempurna poin bertambah 9-6 ada tekanan gerakan pergerakan salberakan dari Putra kembali Victor angka kembali dari poin 10-6 semakin negatif angka 15 dan 3-1 kemudian hanya dengan gerapan salam gerakan pemain tarik keluar gantikan Bung Fatah Indah karena dari Fatah salam gerakan masih dapat selamatkan Beto salam pembuatan dari Legbero poin bertambah 7-10
punya 11-7 dari 4 angka dari Eri sang center pengumpan. Nantikan break panjang dari sang wasit Eri, lepasan serangan ke tisu ke depan. Irfan menekan dari Irfan Gospel, terkabar sempurna bagi Putra. Kembali Irfan sekali lagi rame-rame belum berhasil. 12-7 dari Eri Sarari. Tipis dari satu perbuatan maksudnya tapi gagal. 8-12 masih ada kesempatan bagi Muzankar. Dari garapan Victor tipis dari Marcos Arali. Kembali berang free ball. Ada satu kali kembali garapan. Ya Kelly 12 balik awas bernisor Victor. Kembali satu musim kelas sebelumnya Rivero hijau Gopal 13-9 lari-lari 4 angka dan tiga dari Padang. Satu pemain lokal potensi pas-pas serangan itu sangat sulit kembali ke dalam 14-9 satu angka bersama-sama, kami nangis, takut, Irfan, Iman.